Seorang pria diduga melakukan pelecehan di sebuah bioskop di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasca diamankan petugas mal, pelaku diamankan polisi untuk menjalani proses hukum. Mendapat laporan kasus pelecehan di sebuah bioskop mal Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tim patroli Polsek Cilengsi langsung menuju lokasi kejadian Kamis sore. Menurut korban, terduga pelaku beraksi di ruang tunggu bioskop saat korban hendak masuk menonton. Pelaku datang dan sempat meminta berbagi tempat duduk tepat di sisi korban. Setelah dipersilakan, pelaku malah memepet ke badan korban lalu melecehkan korban. Korban sontak berteriak dan langsung meminta tolong ke petugas keamanan. Tim unit reskrim Polsek Cilengsi masih terus mendalami motif pelaku yang terbilang nekat beraksi di tempat yang ramai. Pasalnya pelaku sempat berpura-pura seakan mengalami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.